kami bersama dengan Pak Desa Moncolloe meninjau langsung ke lapangan kondisi air terkini di belakang perumahan Royal dan Perdos. Yang ini Bukit Hijau ini Pak Desa. Di perumahan Bukit Hijau, iya. Ini kita di sini perumahannya Unhas Perdos. Ini Bukit Hijau ini Pak Desa. Ini nih di sana nih. Ini kan yang perumahan baru juga ini. Terdampak juga ini Bukit Hijau. Iya, terdampak juga Pak Desa. Makanya pernah komplain di. Iya, pernah komplain kan ke kecamatan kemarin. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Makanya yang solusinya di ujung itu Pak Desa ini. Lagi di sana di ujung. Iya. Mudah-mudahan ini ya Royal Moyan. Iya, mudah-mudahan Pak Desa saya bilang. Tadinya kan warga kan mau langsung ke sana, saya bilang jangan, kita dulu, kita persuasif dulu toh, karena ini berbicara ke manusia, mami kalau di sini, betul. Karena dampaknya bukan biasa lagi, tapi sudah luar biasa. Berapa? Iya, berapa kakak di dalam itu Pak Desa? Tertahan di sini Pak Desa, lihat kayak empam nih. Tidak, iya, tidak mengalir, tertahan di sini. Jadi inilah kondisi air terkini di lahan kosong di belakang Royal, di belakang Perdos. Karena air tidak mengalir, jadi sepertinya kayak empang. Nah, kayak bersama dengan Pak Desa ini meninjau langsung lapangan.